This video is sponsored by my collaboration with Livia. Well, before I start the video, sebelum kita mulai nonton videonya, I would like to say a few things about my collaboration with Livia. As you can see, I drank my cow tea and also along with my Livia sweetener. So yes, you guys should know by now that I have a collaboration with them. I'm having a sweetener and a cacao tea, jadi teh rasa coklat, and it tastes amazing. And I hope you guys do try it, and it's much healthier, much safer. Untuk yang mau diet, it works really fine. Dan untuk yang who suffers from diabetes, for you, your parents, grandparents, or anyone, it is much safer for you. And it is also safe to consume by children. Untuk anak-anak kecil juga bisa consume this. And it's zero calories! Zero calories, you guys. What more can you ask for? Now that we got that out of the way, I'm just gonna put this over here. Over there. So hi guys, apa kabar semuanya? I hope you're all doing great, doing good. Stay safe, stay healthy. Okay, I hope you guys are doing great. Sorry about that. And in today's video, it's gonna be video hari ini agak interesting, agak menarik karena aku akan react to one episode or a few episodes. Beberapa episode dari sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Karena dulu aku main di sinetron ini ternyata selama 3 tahun. Pas aku perhatiin, pas aku lagi coba searching episode-episode, ternyata ada dari sejak aku mainnya sejak 2015 sampai 2017. So that's like 3 years, ya. Yeah, 3 tahun. That's a long time that I've played in it. And it's been like ages ago. Dan there's a few things that I wanna touch up on di sini. Di sinetron itu aku main sebagai Rachel atau Rachel, 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 I don't know. They call me many names in there. Tapi jatuhnya panggilnya namanya Rachel for some apparent reason. Di sini dulu aku belum bisa ngomong bahasa Perancis. Tetapi sekarang aku bisa. So I'm gonna try my best to look for episodes, cari episodes yang aku ngomong bahasa Perancis. Tapi karena ini beribu-ribuan episodenya, jadi nggak mungkin aku akan nonton satu-satu untuk cari aku ngomong pakai dialog bahasa Perancis. Jadi itu tidak mungkin sekali karena ini udah berapa ribu episode dan aku 3 tahun mainnya. So it's like, yeah, it's impossible. Tapi aku akan react ke beberapa scene episode yang aku main, and I would just tell you what I think and what happens in there and whatever is gonna happen. Kita mulai aja. Oh my god, ini udah lama banget aku aja nggak pernah nonton diri sendiri. Aku nggak pernah nonton diri sendiri karena aku ngerasa kayak cringe. Kayak gimana gitu kalau nonton diri sendiri di TV. Kayak kalau iklan beda ya, tapi kalau udah sinetron atau FTV atau film itu kayak cringe sendiri, nggak tahu kenapa, kayak nggak suka lihat diri sendiri acting, nggak tahu kenapa. Tapi I enjoyed acting. That's the problem. I like to act. I just don't like to see myself. Okay, let's see what happens here. Okay, so this is my stepdad. Ini ayah tiri aku, Haji Muhyiddin. He's a great guy. Di sinetronnya kayak semuanya pada nggak suka sama dia karena karakternya kayak ya tegas, tapi juga agak ngeselin, agak gimana. Tapi aslinya baik kok orangnya. Tutup lagi tuh gerbangnya. Siap. And ini si security-nya, aduh, I forgot his name. It's been so long. Aku lupa namanya. I'm so sorry. He's a funny guy.
dia lucu banget, jadi aku suka kayak ketawa bareng sama dia gitu. Salah saya. Lagian kenapa saya tanya sama juragan Musa Cimanta? Kan memang begitu orangnya. Oke, okay, I forgot ini ceritanya tentang apa. Soalnya ini udah berapa ribuan episode, jadi aku udah lupa ini ceritanya tentang apa. Tapi my story, at least aku cuma tahu cerita aku, apa aja yang aku alamin dalam semua episode ini. Aku orangnya dari Prancis, background aku ya. Aku orang dari Prancis. Aku anak kandungnya Rumi, aja Rumi. Terus aku nikah di episode terakhir, aku nikah sama Karyo, nikah sama dia terakhir. Di episode terakhir itu aku nikah, ya. Yeah. Gitu deh. Itu my background. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, who am I calling? Pulangnya mundur lagi. Waduh. Oh god. Oh ya, panggilan aku sama mama itu yang mamong. Dalam bahasa Prancis ya memang mama itu mamong, mamong. Panggilnya kayak mama, mamong. Tapi di sini ya, ya udahlah, aku ngasal banget di sini. Duh, si Rachel udah nelpon mamongnya ada. Jangan-jangan dia udah ngadu yang kagak-kagak nih. Habis dah gua. Dia Rumi bakal marah besar sama gua nih. Wah, hapus deh nih. Mondo, kalau no. Oke, ketemu kalimat Prancis pertamanya. Oke. Oke. Di sini aku ngomongnya ngaco banget. Karena sekarang ngerti, jadi kayak oke. Di sini aku ngomongnya di sinetronnya omondu. Ya, itu salah. Sebenarnya mau ngomong kayak oh my god atau ya Tuhan atau ya Allah atau whatever. Tapi sebenarnya cara ngomongnya tuh oh mon dieu. Oh mon dieu. Jadi di sini aku ngomongnya oh mon dieu. Itu udah salah. Itu udah kalimat pertama dan udah salah. Oke. Lanjut. Nih kalau mamong kelamaan di KL, Rasha mending balik dulu deh ke Paris. Enggak tahan di sini mamong. Okay. I didn't know anything about Paris, but okay. Ya elah, pakai ngomong mau balik ke Paris lagi. Bikin deh Rumi bakalan makin marah lagi dah sama gua tuh. Okay, ini 2015. Jadi it's been like 6 years ago now, I think. 6 years ago. Berarti aku umur 16 di sini. Aku umur 16 dan sekarang aku umur 22. Coming soon 23. Oh my god. Sel, lu itu mamong lu yang telepon. Lu ngomong apa aja sama mamong? So sassy. I don't know. Karakter aku tuh dibikin kayak aku enggak tahu ya, tapi ini memang kayak apa yang aku tangkep dari skenario atau dialog yang dikasih ke aku tuh rata-rata memang. Dan ini pun aku nggak tahu karakter orang Prancis tuh sama sekali kayak apa, aku nggak tahu sama sekali. Jadi aku benar-benar kayak nganggep, oh ini Rachel tuh tipenya memang kayak savage terus kayak cuek, tapi cueknya tuh bukan yang kayak cuek yang gimana ya, tapi lebih ke gimana sih kalau orang bule, orang luar gitu, kalau cuek gitu deh. Yeah, everyone has to say mamong. Karena semuanya harus juga panggilnya mamong. Si Haja Rumi kan, si Tante Anissa. Karena aku manggilnya mamong, semuanya ikutan panggil mamong. Jadi kayak ini kocak sih, kayak beberapa kali aku, setiap kali aku dapat dialog Prancis, gak ada yang bisa bahasa Prancis di lokasi. Jadi aku benar-benar bergantungan kepada Google Translate. Jadi aku Google Translate, abis itu aku pakai pencet si mikrofonnya itu atau yang kayak cara dia ngomong.
dan aku dengar dari situ. Dan aku aku dengar dari Google Translate, habis itu aku apply, tapi ya hasilnya nggak bagus. Okay, this outfit choice. It's so bright. My wardrobe. I mean, it's really bright. Tapi warna bajunya ngejreng sekali, tapi tidak apa-apa. It's all in the past. What am I doing here? Hey. Kamu udah bayar? Apa? Alhamdulillah semuanya udah baik-baik aja kok. I can't. It hurts to look at myself. Dengerin Rasul pulang malam, mama jadi marah. What was the problem? I forgot. Masalahnya apa ya? Tadi cuma karena ngomong pulangnya diundurin. Oke, ini di sini aku ngapain? Waalaikumsalam, Vi Fashion. Ini pada mau ke masjid juga nih? Iya dong. Iya ya. Oh my eyebrows. Ini benar-benar kayak cuman di sinetron ini aku benar-benar belajar, benar-benar kayak mulai belajar pakai alis atau ngegambar alis, sorry, eyebrows, drawing my eyebrows or whatever it is. I mean it's not bad. Di sini not bad, but it's still messy, but it's not the perfect eyebrow. Kalau sekarang kan udah ngerti cara bikinnya yang rapi. Tapi ya dulu kayaknya banyak banget episode di mana yang kayak alis aku tuh bener-bener kayak berantakan banget. Yang kayak ada yang di satunya lebih gede daripada sebelahnya. Ada yang kayak sampai belepotan gitu-gitu. Jadi kayak oh my god, we're gonna also judge on the makeup because ini rata-rata aku makeup sendiri. Kita cari yang lain lagi. Hah, mana ya yang aku ngomong bahasa Perancis lagi? Aku udah lupa banget ini ada berapa ribuan episode aku ngomong bahasa Perancis yang mana? I don't know. Oh my god, oh my god, oh my god! Ini episode 2052. 2052 part 1. 4th of August 2016. Okay, let's see what happened here. Ini kita lihat aja yuk apa yang terjadi. Sel? Kenapa mau? Kok masih pakai piyama sih? Belum mandi. But my eyebrows are improving. Kita akan perhatiin terus ya sama makeup aku. Akan terus stabil ya, alisnya on fleek atau enggak, atau alisnya nanti akan berubah lagi penampilannya, nanti jadi dari kembar, jadi saudara, jadi sepupu, jadi teman lama, jadi teman SD, gitu-gitu ya. Kita lihat aja itu alisnya jadi kayak apa aja nanti. Belum, Mamong. Ya, soalnya sih Rachel hari ini nggak ada kuliah. Dan hari ini Rachel mau di rumah aja. Kok di rumah sih? Yeah, I just wanna be at home. Please, leave me alone. Tinggalin aja. I just wanna be at home. Aku mau di rumah. Mendingan ikut Mamong aja yuk. Mau ke resto, abis itu ke spa. Daripada di rumah sendirian ngapain? Nggak ngomong, je viens de rester. Oke. Kita ketemu bahasa Prancis. Kita dengar dulu. Let's hear it. Oke, kita ketemu. Let's hear what kita dengar dulu. Di sini aku ngomong apa. And then I will try. Aku akan coba ngomong yang lebih jelasnya dan yang lebih tepatnya kayak gimana. Spa. Daripada di rumah sendirian ngapain? Nggak ngomong, je viens de rester. Udah mau chambre. Oke. Oke, aku ngerti. Tapi cara aku ngomong, pronunciation-nya berantakan banget. Jadi kayak Spanyol lah. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kayak Spanyol lah. Kan aku ngomongnya di sini, je vais rester dans ma chambre. Ya kan? Itu tadi aku ngomong gitu kan? Coba kita dengar mana yang tadi. Masih. Mendingan ikut ngomong aja yuk. Mau ke resto, abis itu ke spa. Tiba di rumah sendirian ngapain? Nggak ngomong. Je viens de rester dans ma chambre. Oke. Ini aku benar-benar kayak dengarnya berantakan banget, tapi seharusnya kalau mau ngomong aku mau diem di rumah aja. Aku mau tinggal di kamar aku aja. Kalau bahasa Prancisnya seharusnya je veux rester dans ma chambre.
ya kan? Seharusnya kayak gitu. Yang benar, mungkin kalau yang nggak ngerti bahasa Perancis dulu mikirnya kayak, oh my god, bisa bahasa Perancis, wow. Padahal aku nggak tahu apa-apa. Itu benar-benar ngasal, cuman bergantung dengan Google Translate. Ya udah, jadi makanya ngaco banget ini, jadi kayak Espanyol, jadi kayak chambre. Padahal bukan gitu, seharusnya e-nya ditahan. Jadi je veux rester dans ma chambre. Non maman, je veux rester dans ma chambre. Iya, berantakan. Ini okay, sekarang aku bisa. I'm gonna cringe so much. Aku akan cringe banget kayak nonton banyak episode yang bahasa Prancis. Aku berantakan banget dan aku gak ngerti. Bertahun-tahun orang biarin aja aku ngomong bahasa Prancis secara buta, secara ngasal banget. Jadi aku kaget loh, gak ada yang komplain. Gak ada yang komplain. Gak ada sama sekali yang berkomentar, itu Prancisnya salah. Ada sih kayak 1-2 orang doang. Dan iya, mau gimana? Oke, kita coba denger lagi kalau ada yang lain atau enggak. Biang-biang. Oke. Soalnya mamong, si Hajar Umi juga bisa bahasa Prancis. Jadi kita juga akan denger dia ngomong apa. Dan aku akan coba denger dan translate yang benar kayak gimana. Coba dia ngomong biang kayak gimana tadi. Biang-biang. Okay, maman, it's not bad. C'est pas mal, maman. Oui, c'est... Bravo. Bien, bien. Okay. Beneran nih gak mau ikut maman? Oui, maman. Next ya? Yaudah, kalau... Okay. Oui, maman. Merci. Okay lah. Merci. Kita ngomongnya merci. Ya, R-nya memang gak ditahan. Gak yang kayak... gitu. Kan R-nya Perancis tuh R. R. Ya kan, jadi seharusnya oui maman, merci. Kalau ada banyak scene aku sama mamong ngomong terus bahasa Prancis, ini seru nih. Jadi aku bakal translate terus apa yang aku ngomong, apa mamong ngomong, terus aku bisa ngasih tahu yang benar yang mana, yang salahnya kayak gimana, dari mana, and ya, yeah, jadi kalian belajar juga. Kalau misalnya kamu mau ikut sama mamong, nanti kalau butuh apa-apa, kamu ngomongin mamong atau ada di mimin kok, nggak kemana-mana. Oui, pastinya. Prang suang de toi. Okay. I mean, she did it not bad. Tadi kayak mamong ngomongnya lumayan jelas, tapi not really. Makanya I had to like hear it again. Jadi di sini dia ngomong prang suang de toi. Prang suang de toi. De toi, sorry. Prang suang de toi. Yang dimana artinya jaga-jaga ya, hati-hati ya, kayak ya udah aman-aman aja ya, take care yourself. Yeah, not bad. C'est pas mal, maman, oui. C'est pas mal. Dia lebih fluent daripada aku. Tapi padahal kita berdua sama sekali nggak bisa. Jadi kita berdua kalau ngafalin dialog, apalagi bahasa Perancis, ini kita di kamar nunggu itu. Ini kamar aku, tempat kita nongkrong. ya terus kita pakai Google Translate, terus coba aja gitu ngomong. Abis itu udah ikutin aja dari Google Translate. Ya tapi jadinya ngaco banget kan. Jadi kayak misalkan tadi prends soin de toi. Jadi kita translate aja kayak gini. Prends soin de toi. Ya Google Translate beda lah ya. Jadi terus abis itu aku ngomong apa? Lanjutin. Prends soin de toi. Oke. Okay. Oui, bien cher. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Iya, pasti gitu. Iya, pasti. Oui, bien sûr. That one is good. That one is fine. That one is fine. I don't have a problem with that. Is that all? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik ya. Iya. Seharusnya ngomong pangsoan itu. Okay guys, itu that's all the video I want to do for today. Aku nggak akan nonton beberapa banyak episode dalam satu video ini. Jadi aku akan bikin kayak misalkan aku nonton 2 episode, cuman scene yang ada aku ngomong dan apalagi yang ada yang aku ngomong pakai bahasa Perancis antara aku sama mamong, sama mama, sama Hajah Rumi, sama Tante Anissa.
Dan di situ aku akan coba selalu cari translate dari bahasa Prancisnya, apakah cara aku ngomong sama mamong ngomongnya benar atau enggak. Tapi aku tahu udah pasti ini aja, dari beberapa episode aja aku udah ngomongnya udah ngaco banget, apalagi dalam ribuan episode ini. Jadi ya hebat ya aku bisa bertahan sampai segitu lamanya ngomong bahasanya enggak lancar. Mantap. Jadi ya, yeah, I'm gonna keep making more videos like this. Aku akan terus bikin video-video kayak gini. Kayaknya seru sih. Karena ini benar-benar aku nontonnya dari nol, maksudnya kayak benar-benar new, baru aku nonton lagi dari berapa tahun ini. Dan aku udah lupa dialognya semuanya, aku udah lupa plotnya, aku udah lupa semuanya. Jadi seru juga sih sambil aku belajar lagi cara ngomong bahasa Prancis yang benar dan baik. Dan ya, yeah, I wanna see how I grew as a person. Aku mau lihat aku besarnya udah kayak gimana. Ini waktu aku umur 16-17, sekarang aku umur 22. Sifat aku masih sama aja, cara aku ngomong masih sama aja atau enggak, cara gerak and everything, it's interesting. Menarik sih, cuman kayak aku suka cringe sendiri, nonton diri sendiri, denger diri sendiri, kayak aneh aja gitu. Tapi aku cuman pengen nonton bagian kalimat bahasa Prancisnya dan everything else. My makeup aku makin jelek atau makin bagus aku nggak tahu, nanti kita lihat dalam beberapa episode kedepannya. Kalau kalian suka nonton video kayak gini atau kalian suka ide atau konten seperti ini, just leave a like down below, pencet like-nya, atau juga komen di bawah, just comment anything, kayak oh ya aku suka dengan idenya ini, seru banget nih konsepnya kayak gini. Mungkin kalian juga penasaran pengen belajar bahasa Prancisnya yang benar, kayak terus kalian mau cari tahu, oh ngomongnya seharusnya kayak gini bahasa Prancisnya, kayak gitu kan, seru-seru aja ya kan. Yeah, thank you guys for watching this video, and I will see you on the next one. Bye everyone, see ya, bye, stay safe and healthy.